hasil Proliga 2023 putaran kedua pekan kelima, Sabtu 11 Februari 2023. Hasil Proliga 2023 Sabtu 11 Februari 2023. Sektor Putra, Kudus Sukun Badak kalah 0-3 melawan Jakarta Pertamina Pertamax. Daftar klasemen Sektor Putra, Jakarta Lafani Alubang, Jakarta Stinbin, dan Jakarta Bayangkara Presisi lolos ke babak Final Four. Daftar klasemen Putri, Jakarta Pertamina Vastron lolos ke babak Final Four. Jadwal Proliga 2023 selanjutnya, Sektor Putri, Jakarta Popsivo Polwan versus Jakarta Bin, pukul 16.00 WIB. Sektor Putra, Palembang Bang Sumsel Bubble versus Jakarta BNI 46, pukul 18.30 WIB.